ngomelin bapak, kita pendapatannya jadi kurang. Ya BBM sih susah juga pak, nggak ada tempat menjualnya. Kerja sat-sat itu adalah merespon persoalan ini dengan cepat. Bagaimana cara cepat? Kasih nomor telepon untuk mengadu, nomor WA untuk mengadu, nomor SMS untuk mengadu, aplikasi untuk mengadu, agar siapapun pemerintah yang mendapatkan informasi itu segera berikan kepada yang berwenang secara cepat. Itulah sat-sat. Ganjar bertemu ribuan petani dan nelayan di Bekasi, Jawa Barat. Pertemuan dalam acara konsolidasi di Taman Marakas Pondok Ungu, Babelan, Bekasi, Jabar. Mereka menyampaikan keluh kesah seperti sulitnya mendapatkan pupuk hingga langkanya BBM jenis solar. Ganjar yang mendapatkan sambutan meriah dari warga, lantas mendengarkan secara langsung kesulitan yang dihadapi petani dan nelayan. Ganjar mengajak seorang petani yang berasal dari Bekasi ke atas panggung untuk menceritakan kesulitannya untuk mendapatkan pupuk. Kalau bertani biasanya ada kesulitan apa? Satu untuk pupuk, satu mahal, kedua harus pakai KTP. Harga jual padinya juga super bagus, Pak. Mendapatkan keluh kesah tersebut, Ganjar berbicara mengenai penting satu data Indonesia. Dengan begitu persoalan yang dihadapi para petani dan nelayan bisa segera teratasi karena bisa terdata dengan baik. Ganjar juga menjawab keluhan yang dialami para nelayan di Kabupaten Bekasi. Perlunya satu data Indonesia terutama bagi nelayan, agar kebutuhan mereka, seperti BBM bisa terpenuhi. Kasih untuk mengadu, agar siapapun pemerintah yang mendapatkan informasi itu, segera berikan kepada yang berwenang secara cepat. Itulah sat-sat.